Jatah apa? Kan semalam udah. Kok minta jatah lagi? Senangnya dalam hati, hey, kalau beristri dua, uhuy. Nah ini baru ngecek cantik. Nah ini baru, mantap ini. Jadi pengen nambah istri lagi nih. Orang kaya kan, mah bebas. Uang belanjaku habis loh, Mas. Ya, tinggal ambil di lemari aja. Mana enggak ada uangnya gitu loh. Ada kok, banyak kok. Kamu jadi istri kok boros banget sih? Mas, sebulan minta 100.000 aja dibilang boros. Perasaan 10 juta yang aku kasih. Kalau 10 juta aku udah nyari laki-laki lain, Mas. Ya udah aku kasih 10 juta lagi. Tapi aku minta jatah. Siapa takut? Ayo. Ya udah, ayo. Ya udah, ayo. Iyalah, resiko berjeluruh. Gak telu ini mah lebih mantep ini. Pokoknya maknyos. Mas, minyak goreng habis loh. Ya, tinggal beli toh. Uangnya oke kok. Mana uangnya kalau banyak? Sini minta. Minyak goreng baru 2 hari kok habis. Emang bau umbi apa? Mas, kemarin lo beli cuma 4 liter. Duit cuma dikasih 2.000 lagi. Walah, ya wis ora apa-apa. Engko tak tuku sak tuku nih. Bener lo, Mas. Awas kalau bohong. Gak tak kasih jatah. Bener-bener aku kasih. Ya udah. Sekarang aku minta jatah. Jatah apa? Kan semalam udah. Kok minta jatah lagi? Ya itu kan semalam. Kalau sekarang kan beda. Ya udah deh, ayo. Demi minyak goreng. Ya udah, ayo. Berhubung saya ya kuat. Nanti aja deh.
Aku minta maaf ya. Aku emang bodoh. Aku emang bodoh. Aku minta maaf ya. Maafkan aku.